Oke, assalamualaikum. Ini saya kedatangan sebuah HP Samsung ya. Jelas. Jadi Samsung ini kasusnya luka PIN. Pesan dia. Tes. Jadi di HP Samsung ini jika dalam keadaan terkunci, dia tidak bisa dimatikan seperti biasanya. Jadi kita akan matikan paksa, lalu sebentar kita akan masuk ke recovery mode untuk menghapus data atau factory reset. Ya, untuk mematikan paksanya, caranya kita tekan tombol volume power dengan tombol volume atas ya, secara bersamaan. Atau kita tes pakai restart dulu. Kalau kita reset, jadi kita tekan tombol volume power sama tombol power sama volume atas ya. Paksa. Ya, seperti ini. Tahan terus. Ya, langsung lepas tombol power. Tombol volume atasnya tetap ditekan. Ya, sampai masuk menu recovery seperti ini. Lalu kita akan pilih di bagian wipe data atau factory reset. Lalu untuk oke-nya kita bisa menggunakan tombol power. Kita pilih reset ke setelan pabrik, lalu oke. Ini artinya format datanya sudah selesai. Kita bisa mereboot untuk setting ke menunya. Oke, demikian tutorialnya. Kita akan lanjut ke part 2-nya untuk membypass akun Google-nya. Sekian dan terima kasih.